Kerajaan akan mengumumkan penambahan penerbangan termasuk ke Sabah dan Sarawak sempena Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata harga tetap untuk penerbangan seperti diumumkan sebelum ini turut dilaksanakan bersama penambahan penerbangan itu. MESCOM telah pun melaporkan kepada kementerian dalam mesyuarat poskat semalam. Banyak penerbangan tambahan telah pun diluluskan. Dan Malaysia Airlines juga akan menggunakan pesawat wide body untuk penerbangan balik ke Sabah dan Sarawak. Maka kapasiti penerbangan akan bertambah. Kapasiti tempat duduk akan bertambah. Jadi apabila kapasiti bertambah, sudah tentu harga average itu akan menurun. Jadi itu pendekatan yang kita guna pakai. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan program tenaga diperbaharui Express Rail Links Jaran Berhad ERL di Salat Tinggi pada Khamis. Program itu merupakan inisiatif kelestarian dijalankan oleh ERL untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, pelindungan dan pemuliharaan alam sekitar selaras dengan Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030. Fasa pertama projek itu melibatkan pemasangan panel solar di atas bumbung Bandar Tasik Selatan dan stesen Salat Tinggi serta di depo ERL di Salat Tinggi. Dalam pada itu, Anthony Lok berkata Kementerian Pengangkutan MOT menyokong penuh inisiatif memperluas program tenaga diperbaharui di semua operator pengangkutan awam dan pelabuhan di seluruh negara. Menurutnya, inisiatif itu adalah baik untuk kemampanan dan ia akan diperluaskan ke stesen-stesen pengangkutan awam di seluruh negara.